Viral, 1 kuintal kikil setiap hari dengan 1 porsi seharga Rp20.000 aja. Serius, aku itu salah fokus loh begitu dituang kayak gini. Pemirsa Undercover, the one and only Omay Farida Nurhan masih belusukan di kota Surabaya. Kali ini Omay akan mengajak kulineran malam yang murah meriah, segar dan pastinya laris manis. Let's go Omay, kita menuju Kikil Gembong Kapasari. Pemirsa Undercover, ini baru buka setengah jam, kuahnya sudah berkurang aja. Sekarang kita mau tumpahin ya. Mau tak siram buat kalian semuanya, gimana nyiramnya mana? Oh, kira, ikinnya di sini apa? Iya. Ini, kayak gini. Wih, coming soon Farida Nurhan menjadi penjualnya Kikil Kapasari di Gembong. Ini bukan air sembarang air, tapi itu adalah kuah dari kikil yang dicari oleh warga Surabaya setiap hari. Mantap. Ya Allah. Pemirsa, olahan kikil ini diracik dengan kuah bersantan yang mengeluarkan rasa segar dari rempah-rempah yang sudah diracik dengan bumbu rahasia. Tambah lama tambah budek, tambah lama tambah kental. Ya. Aduh, ini berapa lama ini masaknya kok enak sekali? Hampir 5 jam, 6 jaman. Moso? Iya. Masak ini siapa 6 jam? Iya. Itu artinya kikil Kapasari ini tidak mengandung pelet ya pemirsa Undercover. Asli dari masaknya yang super sangat niat. Masakan ibu kandung, mantap! Ini apa? Ini apa ini kak? Apa ini kak? Yang merah-merah ini apa ini kak? Kikilnya. Kikilnya apa ini? Apa kira? Ini kikilnya yang dimasak selama 5 sampai dengan 6 jam. Ini menggunakan kikil pilihan ya pemirsa Undercover ya. Benar-benar menggunakan kaki sapi, bukan kulitnya sapi. Ya Allah. Bungkusnya boleh pas plastik, tapi rasanya super sangat fantastis. Ayo kita langsung ambil nih. Kikilnya. Ini benar-benar kaki sapi ya guys ya, 100% ya. Enggak ada campurannya apa-apa ya.